Sahut cabaran atau balik. Itu ditegaskan pemain tengah negara Faisal Halim yang menganggap menjadi salah seorang dari 30 pemain pilihan Kim Pan-gon sebagai satu penghargaan. Trauma tidak dapat membantu skuad negara ketika saingan Piala AFF di Singapura tahun lalu masih menghantuinya. Ini ibarat peluang kedua buatnya. Tidak semua akan dapat peluang kedua, tetapi Faisal bersyukur dia masih diberi ruang bukti kemampuan kembali dipanggil untuk bersama skuad negara di bawah kendalian Kim Pan-gon, bawa keterujaan luar biasa bagi Faisal. Ada kelainan yang ditampilkan Pan-gon ketika sesi latihan, seolah-olah pertanda awal perubahan dari skuad kebangsaan bakal berlaku. Kami dapat rasa daripada segi meeting tadi di hotel, kita dapat rasa satu kesungguhan daripada coach, dan saya boleh katakan dia akan buat yang pasukan kita lebih maju dan meletakkan pasukan kita di satu peringkat yang lebih yang kita inginkanlah. Pada saya, perubahan taktikal akan berlaku dan corak permainan juga akan berlaku atas kepada player yang mampu follow ataupun tidak. Gagal bantu pasukan dalam saingan Piala AFF tahun lalu beri kesan trauma buat pemain licik ini. Prestasi buruk itu turut membawa kepada peletakan jawatan bekas jurulatih negara Tan Cheng Ho ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa ekoran dijangkiti COVID-19. Ya, trauma sekali. Sudah pasti memang saya agak kecewa. Saya pergi ke sana hanya mampu bermain satu perlawanan dan perlawanan yang kita tak nak keputusan itu sebenarnya. Tapi apa yang akan daya, takdir kita, ini bola sepak, saya percaya pada rezeki. Ini adalah peluang kedua saya bersama skuad negara. Mungkin ini adalah satu peluang yang terbaik untuk saya buktikan sesuatu untuk coach yang baru datang. Kita sebagai player memang semangat hari ini, semua nampak happy dan semangat untuk bermain di bawah kendalian coach. Baik, ini dia perlawanan yang bakal menguji sejauh mana keberkesanan strategi yang diterapkan oleh Kim Pan-gon, di mana Malaysia akan menentang Filipina dalam aksi pada 23 Mac dan juga seterusnya menentang pasukan Singapura pada 26 Mac dengan kedua-dua perlawanan dibawakan secara langsung di Astro Arena 802.